随你处置，我们不说放他一条生路，我全都要。准备迎战。你威胁我？可否允许我再说一句话？谁愿意低人一等？不行啊，我们不能没有你啊，二哥，三思啊，二哥。 我意已决。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-7. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode yang lalu, Chen Tian berhasil selamat dari serangan penatua ketiga karena bantuan dari ayahnya. Bang MC juga berhasil membalaskan dendam dengan membunuh Chen Wu di arena pertandingan. Pembunuhan Chen Wu tentu saja membuat Chen Batian dan juga Chen Yu sangat marah, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena Chen Fan berani mengorbankan nyawa untuk melindungi anak-anaknya. Hingga pada akhirnya datang nenek tua master tertinggi dari sekte Luoxia memberikan bantuan kepada Chen Yu untuk mengalahkan Chen Fan serta membunuh Chen Tian. Dan episode kali ini pun dimulai dengan perlawanan yang diberikan oleh Chen Fan setelah mendapatkan serangan kuat dari nenek tua. Meskipun perlawanan yang diberikan oleh Chen Fan tidak bisa menahan sepenuhnya serangan nenek tua, tapi setidaknya dia bisa membelokkan serangan dari nenek tua untuk tidak mengenai bagian vital atau jantung dari Chen Fan. Nenek tua sendiri tampak kaget karena ternyata Chen Fan sudah mencapai ranah Martial Ancestor. Dia tidak menyangka keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga Chen mampu dimanfaatkan oleh Chen Fan untuk menaikkan ranah. Karena situasinya sudah tidak memungkinkan untuk memberikan perlawanan, pada akhirnya Chen Fan meminta kepada Chen Batian untuk melepaskan kedua anak-anaknya yaitu Chen Tian dan juga Luoxi. Setelah itu Chen Fan berjanji akan menyerahkan jabatan patriark keluarga Chen sepenuhnya kepada Chen Batian. Bahkan jika Chen Batian ingin membunuhnya, Chen Fan juga tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan Chen Tian dan Luoxi bisa hidup ke depannya. Akan tetapi Chen Batian menolak hal tersebut karena dia sudah tidak peduli lagi dengan jabatan patriark keluarga Chen. Pada hari ini yang terpenting adalah membalaskan dendam kematian Chen Wu dengan membunuh Chen Tian. Chen Batian juga kembali memohon agar nenek tua segera membunuh Chen Fan dan juga anak-anaknya sekarang juga. Tanpa ragu nenek tua pun langsung mempersiapkan serangan kuat untuk membunuh Chen Batian terlebih dahulu. Serangan kuat ini bahkan membuat fenomena langit menjadi gelap dengan seketika. Cukup beruntung serangan kuat dari nenek tua berhasil digagalkan oleh seseorang yang entah datang dari mana. Seseorang ini juga melepaskan tekanan yang diberikan oleh nenek tua kepada Chen Tian dan juga Luoxi. Nenek tua yang mengetahui identitas seseorang tersebut segera memintanya untuk keluar. Dan yap, benar saja ternyata seseorang yang sudah menyelamatkan Chen Fan adalah leluhur dari keluarga Chen. Waduh, kirain Mimin awalnya Kaisar Pedang Kuno ya guys yang bakalan keluar. Tapi ya ternyata masih ada leluhur keluarga Chen juga ya. Leluhur Chen langsung marah kepada nenek tua karena sudah ikut campur dalam permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga Chen. Selain itu dia juga melakukan sedikit serangan kepada nenek tua untuk memberi efek jera kepada nenek tua ini. Tapi nenek tua masih terlihat sombong karena menurutnya leluhur Chen hanya punya sedikit kemampuan untuk mengalahkannya. Meskipun mereka bertarung, pasti yang akan menjadi pemenang adalah si nenek tua. Leluhur Chen sendiri berkata kalau dia tidak pernah takut meladeni nenek tua jika pertarungan di antara mereka memang harus dilakukan.
Tapi tentu saja nenek tua juga akan kehilangan beberapa orang murid sekte Luosia yang sedang berada di kediaman keluarga Chen ini. Pada akhirnya nenek tua lebih memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan dengan alasan dia harus membawa Chen Yu pulang ke sekte Luosia. Bersamaan dengan itu pula, leluhur Chen resmi membuat pernyataan kalau Chen Yu bukanlah anggota dari keluarga Chen lagi untuk saat ini. Chen Yu sendiri tampak sangat sedih karena nenek tua tidak bisa membalaskan dendam kematian Chen Wu sekaligus melindungi Chen Batian. Nenek tua sendiri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja sembari meminta maaf karena dia hanya bisa melindungi Chen Yu seorang untuk saat ini. Dia juga memberikan nasihat agar Chen Yu berlatih keras guna bisa membalaskan dendam hari ini kepada keluarga Chen. Karena nenek tua udah gak mau ikut campur lagi, maka leluhur Chen langsung memberikan hukuman kepada Chen Batian karena kekacauan yang terjadi di dalam keluarga Chen disebabkan oleh Chen Batian. Leluhur Chen segera meminta Chen Fan untuk memberikan hukuman keluarga untuk para pengkhianat. Chen Fan pun kemudian berjalan ke arah Chen Batian sembari memanggil Chen Batian dengan sebutan kakak. Chen Fan mencoba untuk bersikap baik sembari berharap Chen Batian bisa berubah dan tidak keras kepala lagi. Tapi Chen Batian malah meminta Chen Fan untuk menghilangkan sifat belas kasihan yang dia miliki dan melakukan hukuman keluarga Chen sekarang juga. Yap, benar sekali, hukuman untuk para pemberontak atau pengkhianat adalah kematian. Jadi dengan sangat terpaksa, Chen Fan melakukan serangan terakhir untuk menghukum Chen Batian atau kakak pertamanya. Kematian Chen Batian tentu saja membuat Chen Yu sangat terpukul dan marah. Dia berjanji kurang dari 5 tahun akan membalaskan dendam kepada Chen Fan dan juga Chen Tian, sekaligus memusnahkan seluruh anggota keluarga Chen. Di saat yang sama, nenek tua dan dua orang murid sekte Luosia lekas membawa Chen Yu kembali ke sekte mereka. Kepergian orang-orang dari sekte Luosia juga membuat Chen Tian berjanji akan melindungi keluarga Chen dan membalaskan dendam perlakuan sekte Luosia pada hari ini kepada keluarga Chen mereka. Karena tokoh utama pemberontakan sudah terbunuh, maka sekarang giliran penatua pertama yang akan mendapatkan hukuman. Penatua pertama sendiri tampak sudah pasrah dan meminta kepada leluhur Chen agar dia boleh mengucapkan kata-kata terakhir. Penatua pertama pun mengakui kalau dia sudah bekerja sama dengan Chen Batian selama ini. Selain itu, dia juga meminta Chen Fan untuk bertanya kepada diri sendiri apakah Chen Fan memang layak menjadi seorang patriark atau tidak. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, penatua pertama kemudian menggunakan kekuatannya untuk bunuh diri di hadapan Chen Fan. Kematian penatua pertama dan juga Chen Batian membuat leluhur Chen sedikit bersedih karena mereka berdua harus meregang nyawa karena gila jabatan. Untuk selanjutnya, leluhur Chen sepenuhnya akan menyerahkan kepada Chen Fan sebagai patriark dari keluarga Chen mereka. Chen Liu sebagai orang yang sudah bekerja sama dengan Chen Batian langsung menghampiri Chen Fan untuk meminta maaf. Dia juga menjelaskan selama ini sudah mendapat paksaan dari Chen Batian untuk melakukan pemberontakan di keluarga Chen. Chen Fan sendiri tampak berbelas kasih dan tidak memberikan hukuman mati kepada Chen Liu, tapi dia meminta Chen Liu untuk meninggalkan keluarga Chen dan mulai sekarang Chen Liu resmi bukanlah anggota keluarga Chen lagi. Karena sudah mendapatkan pengampunan, akhirnya Chen Liu pun berterima kasih kepada Chen Fan. Setelah memberikan ampunan kepada Chen Liu, Chen Fan pun lekas meminta maaf kepada leluhur Chen. Dia sadar kalau semua masalah yang ada di keluarga Chen pada hari ini sedikit banyak disebabkan oleh dirinya sendiri.
Untuk itulah Chen Fan merasa kalau dia sudah tidak cocok menjadi patriark di keluarga Chen lagi. Paman keempat pun langsung menghampiri Chen Fan untuk meminta kakaknya berpikir sekali lagi untuk melepaskan jabatan patriark keluarga Chen. Tapi Chen Fan tetap teguh pada pendiriannya untuk mundur dari jabatan patriark dan menyerahkan jabatan tersebut kepada paman keempat. Karena Chen Fan sudah bukan patriark keluarga Chen lagi, maka leluhur Chen bertanya kepada Chen Fan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Chen Fan menyebutkan kalau dia sepenuhnya akan tetap mengabdi di keluarga Chen dan membantu paman keempat yang resmi menjadi patriark keluarga. Semua ini dilakukan oleh Chen Fan karena dia ingin memiliki banyak waktu bersama dengan kedua orang anaknya. Mundurnya Chen Fan dari jabatan patriark keluarga Chen ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.